Stop hina gasket. Oke, guys, ini di video ini gue akan memberi pendapat gue tentang sekarang tuh banyak banget orang-orang yang mengkomeni, bahkan membanjiri Instagramnya pelatihnya RRQ, yaitu RRQ Cash Cute, kalau kalian tahu. Ya, yang sudah gue bilang di video gue yang sebelum ini, kenapa Mobile Legend itu sangat besar ya, karena positif dan negatifnya itu banyak. Salah satu yang negatifnya ini, guys, ya. Ada satu kesalahan sedikit pun pasti akan dihujat banyak tim lah. Tapi emang kebanyakan gue bukan orang-orang yang suka nge-hate sih. Orang-orang yang gue bertuju bukan ke timnya, tapi kadang-kadang banyak orang-orang itu yang nge-hate RRQ kalau misalkan lagi turun. Sebenarnya kemarin tuh gak turun, coy, tapi emang lagi apes aja. Karena kedua tim ini menurut gue bagus, guys. Ya, ujung-ujungnya jangan salah siapa? Pasti pelatih. Karena apa? Cuman gara-gara Ling, Angela, Nyavavian itu dilepas, guys, ya. Di game ke berapa ya? Game ke-6 ya? Game ke-6 Ling Nyavavian lepas kan, langsung bantai-bantai kan. Nah, tapi di game selanjutnya RRQ tidak melepas, tidak ngeban Ling dan juga Cho. Padahal Cho itu dari game pertama sampai game akhir tuh diban. Nah, menurut gue, kalau dari POV gue, pasti mereka udah punya strateginya masing-masing ya. Jadi gak mungkin dia agak lepas aja. Walaupun gue juga ngeliatnya, anjir ini kenapa dilepas lagi. Padahal Ling itu gila banget, Favian kan kemarin. Sama Chow-nya si Widi tuh emang bagus main gitu. Jadi gue udah wanti-wanti pasti ini si Cashcute tuh dihujat sama orang-orang. Gue bukannya sama Kingdom, tapi pasti sama orang-orang oknum-oknum. Ya gara-gara satu kesalahan itu, karena zaman dulu si Coach Adi juga gitu kan. Sama aja si Acil dulu ya. Jadi sekarang kita lihat nih komentar-komentar apa aja dari orang-orang itu untuk Abang Cashcute. Ini gue inget banget awal-awal itu udah 10.000 apa setelah match selesai ya. Abang Cashcute awal-awal di 10.000. Jadi gue pengen lihat apa aja komennya. Jadi ada dua postingan dari si Abang Cashcute ini. Kita lihat langsung. Ada dua. Yang pertama ini. Lihat tuh komennya 16.000. Ini komen 6.000. Ini baru padahal awal-awal. Sumpah baru banget. Kita lihat. Dari dulu Coach RRQ sama aja habitatnya gak respect Ben. Woi, jadi fans dewasa. Nah, ini bener nih. Lu ikuti nih si Erlangga. Nah, yang pasti menurut gua ya respect pin perlu, tapi jangan setakut itu sih ya, harusnya. Jangan papa Ben ini biar enggak ini. Soalnya si Ling itu, si Tsutsujin itu jago juga. Tapi juga kenapa cukup mengerti kenapa dia ngambil itu, karena dia mau ngambil Matilda. Soalnya Matilda itu OP banget dua-duanya. Si Widi sama si Ibuk tuh bagus banget main dua-duanya. Tapi emang apa saja ya. Yang hujat itu Sonic sama fans kocak emang ganti skin. Udah pulang udah luan, yang satunya gak lolos. Belum. Emang iya, guys. Kalian yang fans RRQ, emang bener, aduh. Udah bagus coach, sumpah belum rezeki. Nah, ini nih orang-orang kayak gini nih. Tolong ya, guys, ya. Jadi dewasa lah, jadi fans tuh dewasa. Wah, ada Bang Bejon. Semangat bro, menang. Memang pelatih itu tanker utama. Nah, bener. Semua hal itu pasti yang diutamain tuh, yang disalahin pertama tuh pasti coach. Karena tanggung jawab. Jatuhnya kayak MU aja. MU itu kan yang dicerang tuh dulu Ten Hag kan. Walaupun sekarang Ten Hag dicabut, ya gitu. Ini baru masuk tapi udah juara 2. Gigi banget coach. Nah, sebenarnya banyak ya yang bagus-bagus di sini. Squad baru dibentuk. Sorry ya bro, Jet fans YTTA ganti skin. Oh, jadi sekarang gue baru tahu nih, yang ngehujat tuh bukan RRQ, guys, kayaknya.
tapi emang menghujat aja guys ya. Top 1 penyebab RRQ gak aja, respect band. Selalu gak respect band. Emang iya. Oh, oke, kocak draftnya kayak anak TK. Ini lagi postingan 0, pengikut 300. Astagfirullahaladzim. Nah tuh, ini komenan-komenan Big Ten Squatch nih, kayak gini guys. Bagus jadi fans. Yang gue yakin bukan Kingdom. Iya. Dulu banyak banget coy yang mengira Kingdom itu suka apa sih, nge-report ya, nge-report ke report tim gitu anjing. Dulu inget banget Blacklist di report Instagramnya sampai hilang zaman dulu. Dan itu orang-orang ngira tuh karena Kingdom katanya, tapi katanya bukan. Kondom-kondom gak bersyukur udah lolos. Astagfirullahaladzim. No, sampai hari ini padahal Dwi baru masuk season ini. Begitulah Bang Cascute. Penonton orang-orang Indo ini sangat amat apa ya? Fanatik. Jadi gitulah, suka pertikaian dan sangat mendukung dan suka pertikaian gitu aja lah. Jadi sabar ya Bang Cascute. Out aja lu. Ini bocah juga ya bener-bener dah. Astagfirullahaladzim. Pasti dihujat, yakin gue dihujat nih. Lu yang hot karbit bacot Acil part 2 tuh liat, pasti ini. Ngapain gue bela Acil part 2. Astagfirullahaladzim. Apa sih dikit-dikit out, dikit-dikit out. Dia udah bagus loh bawa RRQ ke grand final. Bener banget anjing lu ya Sulis. Mending lu sekolah lu bener. Tuh makasih coach gitu lah guys. Jadi tolonglah jadi fans dewasa. Dan postingan yang terakhir ini udah 6.000. Bayangin anjing, dia baru ngepost 1 hari yang lalu. Aman aja pak. Oh, anjing Dota mah emang, emang ini media. Randy Saputra, ini fake cok. Lihat Cascute dulu gak bakal bikin post Gen Z. Anjing nih orang. Anjing. Big respect. Pak Ape juga kata gue gak pengen ganti. Soalnya ini bagus banget coy. Orang pada sebenarnya kemarin-kemarin tuh yang di notice malah kemarin kenapa BTR tuh ngelepas Cascute, bukan Cascute-nya di RRQ. Itu sebenarnya sekarang yang sekarang diomongin di orang-orang waras ya, kenapa BTR ngelepas Cascute gitu doang. Makanya kemarin si BTR Starlet ini kan kayak apa namanya, bikin announcement gitu dah. Gak usah peduliin ini orang-orang ini nih, hands up don't listen. Aman coach. Dan juga katanya ya, kena mental ya. What if someone told you at beginning of MPL that you get runner up? Jika seseorang ngomong sama lu saat lu baru masuk MPL dan lu dapat runner up, you tidak ada, lu tidak ada di tempat bawah gitu, lower gitu. But you call place, lu tidak ada di tempat bawah tapi lu juga tidak tempat di atas gitu. Tapi kita dapat juara 2. Apa lu gak nerima gitu? Jika tidak ya maaf gitu. M6 next tuh gitu. Jadi semangat ya untuk Cascute ya. Gak usah nih dengerin orang-orang goblok nih guys ya. Orang-orang tolol itu ya. Ini pasti udah keep strong, keep strong, keep strong ya. Udah pasti coy. Ini orang Kingdom asli nih. Lama kalah aja kocak. Maksud lu apaan komen itu MPL settingan? 100% gue percaya MPL no settingan. Emang gue pernah. Hah? Ini apa anjing? Ini apa? Tiba-tiba siapa yang bilang settingan? Ya Allah. Ya ampun nih orang-orang seperti ini guys. Orang-orang seperti itu yang buat perpecahan dunia MPL guys ya. Astagfirullahaladzim. Emang dolim nih si Nuruf. Gak jelas. Oke, segitu aja guys video dari gua. Yang gua tuh tetap mendukung Cascute ya. Dari zaman di Dota gua udah tahu dia soalnya. Jadi gua senang banget dia jadi pelatih karena emang dari dulu katanya kalau kata orang-orang Dota itu Cascute itu emang jago apa ya? Bukan out game namanya apa ya? Pokoknya makro game. Dibanding mekanik game. Karena dulu sebelum dia pensiun Dota,
dia tuh suka dihujat karena gerakannya tuh lambat gitu. Jadi emang gara-gara udah tua segala macem lah. Jadi emang dia menurut gua pas banget untuk jadi coach gitu. Jadi kita harus dukung guys, bagi rakyat Indonesia apalagi ntar di M6 nih, kita harus dukung dia. Bagi orang-orang yang hujat, lu udahlah, lu zolim dah. Oke, segitu aja video dari gua. Thank you. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.